korang morning person ke tak? Tak. Lemah. Tiba. Hai, assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo, yorobun. Anda bersama dengan saya, Cemah, dalam Room Exposing. Korang tahu tak dah berapa lama Fasha Sanda berada dalam industri seni ni? Tak tahu kan? Cuba teka, cuba teka. Tekalah. 10 tahun. Salah. Lagi teka lagi, teka lagi. Takkan 20 tahun. Tak sampai. Dia dah jadi anak seni selama 16 tahun. Dah lama kalau dia budak dah form 4 lah sekarang. Jadi sepanjang 16 tahun ni kan, apa rahsia dia kekal relevan sampai sekarang? Fasha Sanda still laku di depan kaca TV anda. Jadi di sini sis nak share dengan you guys lah apa rahsia dia. Menurut Fasha Sanda, rahsia dia kekal relevan adalah dua perkara. Apakah itu? Dua perkara tersebut adalah disiplin dan juga komitmen. Fasha percaya yang kedua-dua benda ini adalah punca utama dia berjaya sehingga sekarang. Kalau korang nak tahulah kan, Fasha ni dia seorang yang menghormati dan menepati masa. Kalau korang kerja dengan dia, kru-kru ke apa semua, diorang memang tahulah yang Fasha ni suka datang awal dekat set. Kira tak ada masalah lah pelakon datang lambat. Kalau pelakon datang lambat, bukan Fasha Sanda lah tu. Dia on time. Sangat on time. Jadi, apa yang membuatkan dia nampak berdisiplin ni, sentiasa punctual kan, inilah rahsia dia. Dia kata dia seorang morning person. Korang morning person ke tak? Tak. Lemah. Tiba. Jadi menurut Fasha Sanda, dia seorang morning person lah. Kalau morning person ni of course lah bangun subuh kan. Menurut dia, lepas je dia bangun subuh, bermulalah hari dia sebagai seorang ibu, seorang isteri dan juga seorang anak seni. Lepas je subuh, dia startlah bekerja. Macam biasa tanggungjawab seorang ibu, tanggungjawab seorang isteri dan juga tanggungjawab sebagai seorang anak seni. Lah, takkan tak faham itu pun aku nak beritahu ke? So Fasha berkata, bila dah biasa bangun pagi ni, dia membentuk satu sasiah diri yang cemerlang. Itulah yang dikatakan. Fasha juga selalulah ingatkan kepada artis baru yang nanti diorang pun akan jadi artis lama. So lumrah hiduplah, tak ada benda yang kekal sebab semua itu hanyalah pinjaman Allah. Tak bagus tak apa, janji kita usaha untuk baiki kelemahan dan juga jaga aspek-aspek penting. Bila kita jaga aspek-aspek ini, contoh macam disiplin, komitmen, lepas tu kita usaha untuk menjadi lebih baik, barulah kerja kita nampak cantik, nampak bagus. Jadi itulah dia rahsia Fasha Sanda kekal relevan. Bagus disiplin dia, sentiasa on time datang set, kerja dia pun TikTok. Jadi korang suka ke tidak? Kalau korang suka jangan lupalah, macam biasa sis ingat kan, untuk follow akaun media sosial Boom Malaysia. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Lepas tu guys, dah tengok video ni, jangan lupa untuk like, komen dan share dan subscribe juga YouTube Boom Malaysia serta turn on notification di bawah supaya you guys akan dapat notifikasi setiap kali kami post video baru tentang berita-berita menarik di dalam Malaysia dan juga luar Malaysia. Sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang bersama dengan saya, Cemah Yorobu. Boom Exposing. Bye-bye. Annyeong. Sakit.